pinggang, sakit pinggang. Duduk. Sayu. Jal, duduk Jal. Jal, aku mau tanya kau nih. Aku tengok kau ini lama sudah dalam silat. Apa yang mendorong kau untuk belajar ilmu kesilatan, ah? Silat? Saya memang minat ilmu persilatan. Ini semua pun hasil dorongan ayah saya. Oh. Ayah kata, kalau kita cintakan tanah air dan bangsa kita, perlu ada ilmu dan pengetahuan. Bermacam-macam cara untuk kita menunjukkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air kita. Betul. Dan saya sebenarnya amat kagum dengan salah seorang tokoh perjuangan yang ada di negara kita. Tokoh perjuangan? Siapa tokoh perjuangan yang kau maksudkan tu, Jal? Ha. Tokoh perjuangan yang saya maksudkan tu ialah Tok Janggut. Kamu kenal siapa Tok Janggut? Mestilah kenal, Jal. Tok Janggut tu adalah salah seorang tokoh perjuangan yang amat dikagumi atas keberanian beliau. Nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Mat Hasan bin Panglima Mat Munas. Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Saring, Mungkin Jeram Pasir Putih, Kelantan. Dan beliau dibesarkan di Istana Jeram kerana ayahnya pernah berkhidmat sebagai panglima kepada Tengku Sri Maharaja Jeram pada masa itu. Selain daripada ilmu keagamaan, beliau juga turut dikenali sebagai pendekar pengamal ilmu kebatinan kerana beliau mahir dalam ilmu persilatan. Betul. Kisah perjuangan beliau pula bermula selepas perjanjian Inggris Siam 1909. Tepat sekali. Pihak British telah mengambil alih pemerintahan di negeri Kelantan dan mula membawa pelbagai perubahan, khususnya dari segi pentadbiran. Perubahan yang diperkenalkan telah menyentuh kedudukan dan keistimewaan tradisional yang ada di negeri Kelantan. Antaranya ialah pengenaan cukai yang membebankan. Kisahnya bermula. Ku harung sungai, ku susur bukit tujuh gua yang silam. Aku murba perkasa, kau tuduh penderhaka, celaka. Aku tidak pandai berselindung dengan tembang dan senandung. Suaraku takkan mungkin semerdu seruling. Aku pulang dari tanah Mekah yang putih dan suci. Ingin kulihat tanah daraku tanpa penjajah. Ku baca Jamaluddin Al-Afghani, ku hafal reformis Muhammad Abdu, dan ku genggam ideologi Rashid Reda. Tok Janggut Haji Mat Hasan namaku. Anak Kelantan kelahiran Pasir Putih. Kampung Saring maupun Jeram adalah padang permainanku. Adalah gelanggang silat tempat aku memperlimaukan diri. Tok! Tok, tok, tok! Hei! Dengar sini semua orang, orang kampung. Aku Cik Latif. Aku pegawai baru di daerah ini yang dilantik oleh British. Aku datang untuk memungut cukai. Mengikut notis yang bernombor 4 palang 1914 mengenai pungutan cukai yang telah dikeluarkan pada 19 Mac 1914 mewajibkan semua penduduk untuk membayar cukai bagi segala hasil keluaran tanah. Kamu semua akan dikenakan cukai pada mereka yang berumur 15 tahun dan ke atas.
cukai juga akan dikenakan pada mereka yang mempunyai tanah, tanaman kelapa, pokok buah-buahan, dan segala hasil pinang dan sirih akan dikenakan cukai. Dan ingat, tiada sekalipun seseorang yang akan terkecuali daripada membayar cukai. Ada paham? Ada paham? Hei kamu, ada paham? Kami takkan membayar cukai. Kenapa pula kami harus bayar? Sedangkan tanah ini, tanah kami. What? No, no, no. Tuan harus membayar cukai. Kalau tuan tidak mahu membayar cukai, okay. Aku akan keluarkan saman dan tuan akan disaman kerana tidak mahu membayar cukai dan menghasut seluruh penduduk watan. Ingat tuan, tuan harus membayar cukai. Hei, hei, kamu duduk dan jangan lari. Ingat tuan. Tu nak kira ni tu, ni same tu. Kita to sebayo same tu. Kita jangan ikut gapo celati tu ya. Dia tu Taliban penjajah. Mudah sataku. Kita akan bangun demi perjuangan bangsa. Kita akan pertahanke hak-hak kita demi maruah ibu pertiwi. Pereto, kita akan lawe sampah bebise. Kita bagi nama pegang ini, Pegato Janggo! Aku pulang dengan siap sedia asal mula. Sebagai lelaki anak jantan perkasa, aku siap sedia menitiskan darah keranting cempaka. Nih, tanah darahku, tak akan ku rela kau kikis habis. Aku tak rela tanah darahku diinjak, dijajah. Aku tak rela hasil bumiku dicantas, dipulas. Aku tak rela Melayu bangsaku dipandir kadukan. Aku tak rela Islam agamaku disendah temekan. Saya Sarjan Cik Wan, Tok Janggut. Ya, Ambo. Saya telah mendapat waran dari Cik Latif atas tuduhan Tok Janggut kerana tuan tidak mahu membayar cukai dan telah menghasut seluruh penduduk watan. Saya takkan membayar cukai meski saman telah dikeluarkan. Tuan harus membayar cukai. Jika tuan dengan, saya heret tuan ke balai. Bereh, saya ikut ke balai. Pada tanggal 29 April 1915, Tok Janggut bersetuju untuk mengikut polis ke pejabat jajahan untuk menjelaskan mengenai tindakan beliau. Namun, layanan polis pada ketika itu telah menyebabkan terjadinya persengketaan. Tok Janggut tidak mahu polis berjalan di belakangnya kerana kelihatan seolah-olah mereka mengawal tindakannya daripada melarikan diri. Tok Janggut mahu polis berjalan seiring ataupun di hadapannya. Namun, pihak polis tetap berkeras sehingga menyebabkan Tok Janggut menikam Sarjan Cik Wan dengan kerisnya sehingga mati. Peristiwa pembunuhan Sarjan Cik Wan telah dilaporkan oleh pihak Inggeris kepada Sultan Muhammad IV. Sehingga baginda murka dengan menganggap Tok Janggut sebagai penderhaka. Satu tawaran telah dihebahkan kepada masyarakat bahawa sesiapa yang berjaya menangkap salah seorang dari perangku besar Tok Janggut, Haji Said, Haji Isyak dan Pengulu Adam akan diberikan wang hadiah sebanyak $500. Ekoran daripada peristiwa itu, pada tanggal 23 Mei 1915, harta benda Tok Janggut dan pengikutnya dirampas
Rumah mereka dibakar. Walau apapun yang terjadi, Tok Janggo tidak pernah berputus asa dalam perjuangannya menentang Inggris. Pada 25 Jun 1915, Tok Janggut bersama lebih kurang 1,000 orang pengikutnya telah menyerang askar Sikh di Pekan Pasir Putih, Kelantan. Oleh kerana pihak Inggris yang lebih terlatih dan berpengalaman, lengkap dengan peralatan perang yang moden, mereka berjaya menumpaskan pasukan Tok Janggut dalam pertempuran di Kampung Dalam Pupuh, tidak jauh dari Kampung Merbul. Dan akhirnya Tok Janggut syahid dalam pertempuran itu. Jihad ini untuk bangsa dan negaraku. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tak akan kubiarkan bangsaku diinjak, ya! Dicercah. Genggam bara api biar sampai menjadi arang. Biar putih tulang, ya! Jangan sesekali berputih mata. Selagi kita punya kiblat, selagi kita punya jasad, ingat, selagi itu kita punya tekad. Andai matiku dalam perjuangan ini, biarlah aku mati sebagai pembela sejati. Allah Akbar. Ambo bukan penderhaka. Terkena tembakan peluru emas tepat di jantungnya. Jenazah Tok Janggut diarak dalam kereta lumpur selama sehari ke Kota Baru dengan penuh penghinaan. Jenazah Tok Janggut digantung sosang berhari-hari depan istana sebelum dikubikan di pasir Pekan Tumpat Kelantan. Perjuangan Tok Janggut tiada tolok pandingnya. Segala usaha dan semangat perjuangan beliau harus ada pada diri kita setiap umat, tanpa mengira bangsa dan agama kita, tanpa mengira siapa asal keturunan kita. Kita tetap satu. Bersatulah kita untuk memperjuangkan dan memartabatkan bangsa dan tanah air kita ini, agar kita tidak lagi dipijak oleh sang penjajah. Meskipun Tok Janggut syahid dalam perjuangannya, namun semangat perjuangan beliau terus marak di hati kita setiap rakyat. Ayo semua bangsaku, mari kita meneruskan perjuangan yang telah dikecapi oleh pejuang-pejuang kita. Jangan pernah dan sesekali kita melupakan sejarah kita. Ayo, ayo semua, sama-sama kita tandakan tangan, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada para pejuang kita yang telah syahid dalam memperjuangkan kemerdekaan di bumi tanah tercinta ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mutiara tetap mutiara. Meski terpendam di perut tiram, jauh di dasar lautan. Hebat kan perjuangan Tok Janggut?
Sangat hebat Jalal. Sememangnya beliau memang pejuang bangsa, pahlawan terunggul. Ezrul, kalau kita pun nak hari ini, jom kita sambung latihan. Jal, malam ini kan sambutan ambang kemerdekaan. Apa kata kita pulang awal, siap-siap dan sama-sama pergi dataran? Oke, okay, cantik. Jom. Jal, bendera kita, Jal. Merdeka! 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 Merdeka!